Oke okay guys, selamat datang di calon profesor di video kali ini kita mau buat konten lagi yaitu bahas build. Nah karena di video-video sebelumnya kita membahas build yang ada di advert server, jadi di video di video kali ini kita mau bahas build hero yang apa ya bisa dibilang udah jarang dipakai sih atau nggak pernah dipakai. Jadi kita bahas buildnya agar teman-teman semua bisa memakainya kembali. Jadi di sini karena di kemarin itu tanggal 3 Juli 2020 saya melihat di MPL kalau nggak salah ya RRQ melawan Evos. Nah, RRQ melawan Evos itu si Lemon menggunakan Elis. Jadi di sini untuk hero Elis ini ini pada zamannya ya sangat OP cuy ya karena mungkin udah apa ya bisa dibilang udah gampang di counter mungkin jadi jarang digunakan nah jadi kita di sini ingin membahas buildnya agar teman-teman semua bisa mencontoh mungkin jadi kita lihat dari mana ya agar kita bisa melihat build dari si lemon tapi nggak harus berpatokan ya di build si lemon itu berarti kita bisa menang memakai elis ini nggak selalu begitu ya teman-teman itu tergantung kitanya sendiri jadi kita masuk ke leaderboard dulu di sini saya masuk ke Mac Terus setelah kita masuk di Mac, kita cari yang namanya Elise. Nah, untuk hero Elise ini, mana ya? Elise, nah ini di paling bawah ya. Oke, di sini untuk hero Elise, top global hero Elise ini yaitu Love X. Nah, ini benderanya dari Brazil, dan saya mau cek dulu ya, berapa kali pakai sih Elise-nya ini sampai bisa top global. Wow, di sini dia udah mitik loh. Jadi kita lihat dulu untuk hero Elise-nya. Waduh, ini sih gila ya untuk WR, WR apa WR nya di sini 81,0% dia memakainya sudah 675 kali ya teman-teman waduh ini gila sih ya memorinya berarti selama ini dia menggunakannya di mode rank nggak pernah di kelas ya hampir nggak pernah ya di sini dia tim dari Nine Esports nah mantep juga ya nama timnya Nine Esports dan dia Brazil nomor satu yang lah waduh ini sih top global banget sih ini bukan top global GB ya teman-teman jadi kita bahas dari e equipmentnya Oke jadi kita masuk ke cek equipment Nah kita bahas untuk hero Elise jadi kita nggak panjang-panjang banget videonya karena kita cuma membacakan aja biar kalian tinggal meniru atau menggunakan build ini jadi untuk yang pertama dia menggunakan demon sus di sini dia menggunakan demon sus kenapa karena elis itu bisa dibilang seperti Aurora ya yang harus spam skill setiap saat karena kalau kita nggak mengeluarkan skill itu ibaratnya demon sus ini kayak nggak ada gunanya gitu kan ini untuk demon sus dia mampu mereka free mana region kalian jadi kalian santui aja jika udah membuat demon sus ini di early game atau di awal game ya dan untuk item yang kedua di sini dia menggunakan calamity reaper nah untuk calamity reaper ini yang pasti dia ingin menambah cooldownnya biar lebih biar bisa lebih cepat lagi nah jadi untuk pasifnya pasti kalian udah tahu nih untuk user user mac atau emang ada yang baru mau belajar juga jadi ayo sama-sama kita belajar untuk item item-item atau build yang kita harus kita gunakan di dalam hero mech tersebut. Jadi di sini untuk pasif unik nya yaitu setelah menggunakan skill basic attack berikutnya memberikan true damage tambahan yang setara dengan 120% magic attack cooldown berlangsung selama 1,5 detik. Movement speed meningkat secara singkat sebesar 10%. Jadi ini bisa dibilang juga movement speed kita bertambah, magic power bertambah, mana juga bertambah, mana regen bertambah dan cooldown reduction juga bertambah. Jadi ini itemnya ya sangat apa ya bisa di satu item cuma mempunyai banyak kelebihan yang tidak dipunyai item lainnya. Jadi itu saya simpulkan begitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu dan kita next yang ketiga dia menggunakan holy crystal. Untuk holy crystal saya sudah bahas be beberapa kali ya di video-video sebelumnya jadi silahkan kalian flashback ke video sebelumnya dulu dan kita next lagi untuk video yang keempat eh video lagi untuk ke build yang keempat cuy jadi untuk build yang keempat yaitu blood wings nah kenapa menggunakan blood wings blood wings ini sering kali digunakan oleh ini ya hero kagura ya sering nggak sering-sering juga sih kalau sekarang saya nggak taunya karena kagura itu hampir nggak pernah dipakai juga cuy untuk blood wings ini kita masuk ke ininya dapat menambah 150 magic power dan 500 HP dan untuk pasif uniknya bernama Nirvana nah Nirvana meningkat 1,5 HP untuk setiap peningkatan 1 magic power jadi saya belum mengerti ya jadi minta maaf dulu karena saya Bloodwings ini itemnya saya nggak pernah pakai juga cuy saya nggak mengerti sama sekali tentang item ini pasifnya ini juga saya kurang paham jadi kita next dulu lah ya jadi buat teman-teman yang sudah tahu silahkan komen di bawah kasih tahu ke teman lainnya bahwa apa kegunaan dari bullet wings ini kita next lagi untuk item yang keenam yaitu genius when nah kalau jw ini atau genius wand ini saya udah sering gunakan jadi di sini dia mampu menambah 75 magic power dan 5% movement spd atributnya yang harus kalian ini ya kuasai yaitu 15 physical pen nya dan pasif unik yang bernama magic memberikan damage kepada hero lawan akan mengurangi 3-10 magic defense mereka. Berskala dengan level yaitu efek ini berlangsung selama 2 detik dapat di stack hingga tiga kali. Jadi ini apa ya bisa dibilang seperti mengumpulkan stack juga. Kita harus stack selama tiga kali untuk ini efek berlangsungnya selama 2 detik. Jadi kurang lebih seperti itu nggak usah panjang-panjang kan video ini saya mau persingkat saja cuy. Jadi di, di next itemnya lagi yaitu winter traction atau WT ya. Ini pasti kalian sudah tahu buat kalian yang sering ngejar Mac. Jika kalian menggunakan assassin, marksman, ataupun tank atau fighter Jika kalian sedang mengejar assassin Dan seketika dia itu membeku seperti apa ya ada di kutub utara Nah pasti itemnya yaitu winter transition ini Untuk winter transition itu kalian sudah tahu skill aktifnya ya Menyebabkan efek freeze ketika digunakan Hero tidak dapat melakukan apapun namun akan mendapatkan efek imun terhadap seluruh damage dan debuff berlangsung selama dua detik dengan cooldown selama 100 detik. Untuk cooldownnya sih ini nggak terlalu lama juga karena itemnya ini sangat berguna cuy. Jadi jika kalian sedang war, nah ibaratnya marksman kalian ada di barisan paling belakang, tank kalian di barisan paling depan, dan untuk fighter kalian ada di samping tank, dan kalian berada di tengah-tengah, terus ada yang membokong, tiba-tiba misalnya marksmennya lah marksmen dari hero lawan membokong kalian dan tiba-tiba war itu fokus ke satu titik yaitu make nya contoh kalian menggunakan valir fokus ke valirnya nah di situ kalian bisa menghindari semua skill atau apapun yang masuk skill ultimate apapun kalian bisa hindari dengan imun dengan skill aktif yang ada pada item winter transition ini jadi itu penjelasannya cuy ya dan untuk itemnya kita sudah bahas dan kita masuk ke battle spill battle spill dia menggunakan flicker dan untuk ini ya custom emblem dia menggunakan movement SPD karena ya kalian tahu untuk make itu nggak ada movement yang lebih laju jadi kita harus meningkatkan movement dulu ya sebelum damage kita ke movement dulu dan dia meningkatkan movement sampai di 6% dia max ke level 3 atau dimentokin baris kedua dia menggunakan contract level dinaikin sampai ke 3 ya dimentokin juga yaitu magical life skill bertambah 5% jadi ini magical lifestyle ya, bisa dikatakan untuk, at, untuk hero Alice ini, jika dia membuka skill ultimate itu ampun, gak ada obat cuy, dia meresap darah dan terus darahnya yang bertambah. Waduh, itu gimana sih cara kerjanya? Itu waduh, gila-gila. Jadi kita next lagi untuk item yang keempat atau talent, nah, talent yang digunakan yaitu mystery shop. Nah, kenapa mystery shop saat dia membeli item equipment dengan harga 90% gold? Jadi ini kayak di diskon ya, jika kalian menggunakan ini ibaratnya item kalian cepat jadi jadi itu adalah kesimpulan yang harus kalian gunakan gak harus juga ini hanya sebagai contoh buat kalian yang ingin mungkin ada minat ingin mengejar global ini adalah item yang dipakai top global 1 elis jadi buat kalian yang mau gunakan silahkan digunakan dan jangan lupa buat yang mau mabar silahkan komen di bawah yang mau giveaway nanti kita bakal buat challenge untuk giveaway 3 starlight buat kalian semua di bulan ini khusus bulan ini yaitu Starlight Hayabusa kita bakal gift 3 ke kalian buat yang sering komen di bawah jadi sering sering seringlah komen di bawah dan mungkin saya kirim video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya